Ini malam ini pelajaran kita fikir dan 68 apa itu iman. Baik, fikir kita ambil bab mayang ke surat 25 24. Apa dia? Syarat-syarat tuang mayang yang keempat. 24 yang keempat. Jadi kita sebenarnya dah tinggalkan pelajaran PK ni dah lama. Jadi bagulah kita ulang. Kita tak ulang daripada hadar naji dan pandai dah kan. Jadi kita turun sampai bab wala atau mayang. Bab ini satu ibadah yang mengikut hadis Nabi yang awal-awal di Tuhan. Mula-mula ditanya. Kan kita tak nak belajar untuk semayangnya lagi. Dalam awal-awal ditanya adalah Allah. Kalau baik, betul, diterima oleh Allah, baru amal yang lain diterima. Kalau rosak, tak ikut syaratnya, umat-umat diterima. Sekarang, tiap-tiap waktu ibadah, kita nak buat, ini dia punya akidah. Maknanya dia boleh peraturan. Awak mesti tahu syarat hukum. Awak tak tahu sunat tak apa. Syarat hukum. Apa tu syarat? Perkataan. Apa kita nak buat, kita mesti tahu perkataan. Awak nak buat kuih, mesti awak tahu perkataan, buat kuih apa punya. Bukan perkataan masak, kuali, sukin. Ha? Ya, kat dapur pun bagi letuk. Ha? Kita kata, kita tahu. Jadi inilah yang kita nak fahami, dia punya perkataan. Kemudian dia punya bahan. Baru sempurna. Jadi perkataan dia, syarat fah ni ada 10. 10 ni ada, baru fah saya. Syarat wajib 5. Kalau dah ada 5, kita mesti dah selesaikan. Tak ada kelonggaran sama sekali. Sebab bayang ni, tidak macam haji. Haji ikut kemampuan. Zakat ikut kemampuan. Puasa ikut kemampuan. Semayang ikut kemampuan juga. Mana yang tak mampu, kita buat. Tapi tinggalkan terus cakap tak mampu, tak boleh. Lagi orang tu boleh makan, minum. Mata lagi buka. Boleh kenal orang. Semayang tak mampu. Tak boleh. Tak jalankan. Jadi itulah kita sudah belajar syarat sah, syarat wajib, syarat sah yang keempat. Yang keempat, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Yang keempat, suci. Suci dengan bersih ada beza. Suci dengan bersih ada beza. Bersih. Awak tak dofi bersih. Tapi ada kata suci. Apa tu suci? Bila ada najis, mesti cuci secara corak. Najis taklah dibersihkan dengan air mutlak. Lalu tak satu. Kalau najis tu, pakaian tu ada najis masuk dalam banjir. Walaupun air itu berselak, itu bukan cara suci najis. Cara suci najis, air mesti datang kepada najis. Mesti lalu atas najis. Baru suci. Jadi, sikitlah kita tentuin. Sekarang kita dah pakai nishir. Terusahlah kita cerita yang lama-lama. Saya dulu terima daripada waktu ayah. Kau kalau cuci baju tu kalau mana kain-kain yang nak buat semayang, kain melekat, telekuk, lalukan air. Dia lalukan air. Yang semayang dia juga dalam air. Yang lagi dia tak suruh lalukan air. Pengayang tak cukup. Kemudian, dulu mana ada pampun semua. Kau ketah pun tak ada, awak tahu. Kalau budak tidur ni macam selimut tu, dilapikkan, kecil, dilapikkan, dilapikkan. Kemudian nanti, abang dia ni, orang tua lah saya tengok ni. Dia celup, celup, celup. Dia celup tau. Maknanya, benda tu datang dekat air. Kemudian dia celup. Dah awak tu lagi.
tepung, tak ada daging. Celup-celup pun tak apa. Habis taruh dekat tawar yang ada nasi. Tak yakin ke? Ambil kain masalah. Tak lalu. Mesti lalukan air. Jadi tak mahu kita tu lah panjang-panjang lebar. Sebab kita pun tak masuk buah betul. Eh? Kita ni terus ambil tengah lah. Terus ambil apa kata orang nak pergi lebih tinggi. Okay lah. Tak mahu daripada primary lah. Jadi, kita pakai risik. Awak tahu, baik-baik ni lah eh. Awak punya, kalau duduk tak payah nak lalukan air. Baju tak payah. Tapi kalau benda-benda kat dalam ni, luar dalam ni, lalukan air lah. Kita tak tahu. Kadang-kadang, sedikit keluar, tak cuba. Kedua, budak-budak yang belum berkatan. Dia kalau buang air kecil, dia punya kulit yang sedut tu ada nasi. Dia mesti tarik kulit sedut itu baru lalukan air. Kalau dia buang air, dia pakai jiwa gitu aja, budak kulit sedut tu ada nasi, tak lalu air. Dia pakai keluar. Basah dia tu, jatuh kat keluar. Tapi ambil keluar tu, masuk macam bikin, taruh, tak. Tak lalukan air. Satu najis awak masuk, satu tangan kepada najis, awak masuk dalam washing machine, awak tak lalukan air itu, washing machine tak, air tak mengalir. Itu cukup, dia putar itu. Sebaik-baik masih kita syak ada najis, lalukan bawa banyak itu, lalu aja. Lalukan bawa masuk washing machine. Kalau budak-budak ni pakai tuala, kita tak boleh cakap. Walaupun dia dah berkhatan, dah berkhatan, tapi dia ni kadang-kadang cuai dalam bab nasi. Kita kalau pakaian kita ada nasi, saya tak kunci awak, kita semayang, nanti lama-lama dia malas kok. Kita bila habis kerja salam, ada malaikat nama malaikat Al-Qadha. Dia akan bawa segi badan ni ke tingkatan-tingkatan nasi. Malaikat-malaikat di langit satu, langit dua ni adalah keputusan masing-masing. Ada yang tahu ini orang ni semayang tak. Tapi bersih. Itu saya katakan tadi. Suci dengan bersih lain. Suci mesti ikut cara batuan cara. Air mutlak mesti lalu pada benda yang berlain. Jadi kadang-kadang budak-budak ni cuai dalam bagian lagi. Mungkin dia ada keluar titik ke malas dalam sibuk apa dia tepat dengan wala. Kalau dia lagi. Jadi sebaik-baiknya, untuk hilangkan keraguan-keraguan lah. Untuk kita dipanggil perkara ni SPS atau SPS lebih berhati-hati, lebih berjaya. Kalau air tu kena keluar, kalau awak tak nak kat luar, kalau benda ni cuma uang-uang kerja, air tu bawa air tu lah. Jangan tak sabar dulu. Lalu je. Jadi air tu lalu, basahkan benda tu. Dia basah ni bukan basah celup, basah berlalu. Kalau ada najis lalu. Habis jatuh kat dalam tak kena. Pasal kita tak ada air lagi. Kecuali air kencing yang basah, awak lap, basah-basah tu awak, itu ada air lagi. Habis semua lagi. Tapi kalau ini, cuma kita cuar-cuar ataupun nasi sudah kering, dah tak nampak lagi, ini cuma nasi sudah kering. Lalu kan dia, jadi lalu air yang keluar tu bukan lagi, tak malam. Tapi kalau ada air lagi, mana basah lagi air kencing tu, air yang keluar tu lagi. Jadi masuk dalam washing machine. Jadi kalau yang ini, kita cuma lalukan air ni, dia benda kering. Benda tak nampak lagi. Jadi air yang keluar tu bukan lagi. Wala-wala dan tak tahulah ini bukan hukum lah. Pada diri saya lah saya cakap ni. Orang lelaki-lelaki ni pakai keluar dekat dia, utang dia, dekat kaki apa. Kaki keluar ni kita tak boleh cakap. Kerikit-kerikit. Kita tak nampak.
Jadi ada baiknya bila air itu curai, lalu bukan dekat video dekat luar, lalu pada dia baju kita tak payah. Kalau kita buat-buat kain kita juga, lalu kan air, lalu aja taruhlah. Tapi yang agak-agak berat punya, baik tu. Tapi yang agak-agak ringan, kita tak nampak untuk menyenangkan, lalu. Selepas tu, kalau buat mengayang, bawa pakaian yang bernaji, boleh tak buat? Jadi mana? Baik, dari kata-kata langit, kita pakaian tak cuci. Tak pakai bersih, wangi. Oh, pakai sabun. Apa dia, dia baju wangi. Tapi tak cuci. Sebab, tapi nanti air mutlak tidak lalu atasnya. Jadi kita makinkan, tengok ada nanti, tak terima kita punya, banyak. Di bawah, disampakan ikut adik nanti lain, ada muka kita ke belakang. Jadi salah satu sebab ni, kita nak. Dan hey, di mari, dah tahun kecua kalau tak tujuh hari, jangan mandi. Tak ada dua hari, dah tak tujuh hari. Tunggu juga tujuh hari. Tapi lepas tu dia berikut. Tunggu sampai ikut dia habis. Kadang-kadang, dah tak dihit lagi. Pagi-pagi dah tak dihit. Tapi tak mandi-mandi. Sampai tetap. Jadi kalau kita beribadah sampai aras, apa ibadah ke aras? Macam mana tanda lah. Kita nak bilang ibadah. Jadi awak apa buat mayang, puasa, apa kata orang sedekah, belajar agama, biasi, pergi umrah, apa ibadah lah baca Quran. Cuma hati ni suka tapi tak ada masa. Itu lain lah. Tapi hati ni nak lah. Tanda ibadah tersebut. Tapi macam malam, Tak mayang. Bila tu, nantilah. Padahal tak ada apa-apa je. Tiba-tiba, kita ni tingkat 15. Kali kata Dori, kat bawah ada lelong Dorian. Kita minat Dorian. Kata tadi benar, tak mayang benar. Kalau lelong tak pernah tu lah. Jadi ini, kalau kita minat lain awak, tak minat lain. Sebab saya dah terangkan, saya minta kepada Allah, ya Allah, kurnia dalam hati aku minat, suka apa lagi yang saya minat, suka apa lagi yang saya ajarkan. Tak ingat. Tak doa lah tu. Kurnia dalam hati aku ni suka, minat, cenderung kepada apa saja yang boleh dapat, reda kau. Yang boleh dapat rahmat kau. Jadi kalau hati dah cenderung ke minat awak, ya Allah. Tak boleh kata lah. Awak sakit pun ni, awak tak rasa juga. Tak rasa juga. Saya sebenarnya saya punya Allah kebarang sampai akhir ayat, minat. Kita minat lah. Kalau tak minat ni, mana tak minat. Cuma kumpul dah macam gini. Bila dia mesti yang dia, dia nak menjawab dia lah. Kalau tak belajar dia sambil, relax awak. Nak kena keluar, nak kena tarik baju, banyak. Tapi kena minat kalau tu jadi ringan. Sampai saya kenal ke dekat betul-betul dekat tempat. Kena dekat tempat yang keluar ada itu, keluar macam mati kandung besar. Ya Allah, dulu dah sakit, Tuhan. Allah dah rasa lah tahu, minum air kata berdiri. Boleh dia kata? Tapi tidak. Kata, tak ada semakin. Berhenti lagi. Balik dia lagi. Itu nak kita kan orang. Itu betul-betul minat. Sakit. Oh, ini pak. Sebab ini dia pecah. Makan orang tak tahu. Siapa pun tak boleh. Beli. Ayo. Tak lah. Tapi bosan pula tu. Oh. Apa nak buat? Pergi doktor pun tak boleh. Kenapa doktor boleh buat tu? Benda tu makan masa untuk hilang. Kalau dia tengah pecah tu betul-betul macam kata orang macam pizza tu. Dia macam mana nak cakap?
Tuhan. Hanya ke Allah dan Rasul dah tahu. Kalau macam kata lelaki mesti baik nak ngisah. Kita bantah. Itu yang nanti pukul-pukul sampai malam. Bukan dia tahu aku dalam kira-kira. Tapi tidak. Kalau tidak, boleh. Tidak sakit. Ripoh, tidak sakit, tak belajar. Ya, saya tak tahu. Nanti saya boleh bergerak, insyaAllah saya lantar. Tuan ni, saya tak tahu. Saya tak tahu anak angkat boleh tanya. Datang isi kita ni, jenazah ke apa ni. Jadi, itu nak tunjukkan ni kan. Kalau dah ingat awak, hujan jauh. Minat. Jauh, maksudnya ke dekat. Macam minat. Tapi kalau tak minat, tu pun relax aja. Tak minat, ada belajar. Ada belajar. Ya, ada belajar. Kita nak baju, kita nak baju. Tak minat tau. Alasan. Lalu itu pakai alasan. Kalau dah minat, dia pun dah nampak. Hati tu kita minta pun. Kemudian hati ni tak terpaksa. Saya kita bimbang, hari ni minat, jangan besok tak minat. Bagi suka lah. Tak mana yang baik, Allah beri kita minat. Sudah suka dan minat ni, wang ringgit, masa, tenaga, tak kira. Kalau dah minat. Apa saja yang boleh dapat dari Allah, yang boleh dapat rahmat Allah, yang boleh dapat hidayah Allah. Berilah kita minat. Tak guna badan, badan kasih sihat, tapi tak minat, tak sampai. Badan tak sihat, bertungkat, berkongsi roda. Tak ada pita sekian, makcik, pakcik tolak tau. Suami dia tolak, isteri dia berkongsi roda, tak boleh jalan. Jadi dengar, suami pita. Dia tolak pita. Jadi sekarang, dia tolak. Hati tu tak. Kalau hati tak berkongsi roda pun tak tahu. Kalau hati tak ada, jadi tu. Faham lah ya? Jadi kalau amalan kita diterima Allah, ada tanda kata Nabi rasa kemanisan ni. Maksudnya, kalau macam manis, dah makan dah, jadi. Itulah tanda. Jadi sekarang, itulah dikatakan puji daripada Nabi pada badan. Jadi badan kita ni taklah, apa ada Nabi, lalukan air ke atasnya. Tak boleh. Pakai tuala, basah ke, isu basah. Sebab tahu ada masjid lah dari saya. Saya memang rasa dah tak kaya lah untuk masjid syakir di tempat itu. Tapi bila kala pertanyaan-pertanyaan datang, saya rasa dia saya kemungkinan Allah. Apa orang kata, Azhar, kita ada keputihan-keputihan. Okay? Macam, kita buka, dah kena pada keluar lah. Buka, kau putih. Yang dia tak ubah. Yang dia ubah, macam cara air tak ada. Itu pakai tisu basah. Ini yang lain pula kan ni. Kenapa ni awak? Dah belajar pekir di kita ni. Dah belajar pekir. Kita tak nak orang lain, tak nak belajar ni. Saya ada kata tu keluar apa? Terus pasal pekir. Mayang. Dua duit mayang. Agak-agak saya rasa orang tua tu lain. Kita kata tangan kanan atas tangan kiri. Kakak kunyuk. Boleh dibayang. Baris tau. Orang tak terbayang. Asal naik, dah tunjuk naik. Jalan. Rentak, tangan yang kiri. Asal naik. Orang tak kira orang beli jalan. Ini pun tak wajib. Maknanya dia tak pernah sayang. Dia tak macam ni. Kalau awak tak faham, ada orang macam ni tolonglah. Saya pun tak lama tak bilang dia dengan mana pun lagi. Dia tak tahu buat majlis, pakai kain basah lah. Mana boleh? Air tu datang kepada tadi. Kain basah, tisu basah, tak boleh. Kalau macam pergi bandar tu tak ada alat untuk bawa air istinja. Kita nak pakai tisu kering. Memang kadang-kadang poliklinik ni. Ada baik. Kepada baik tak ada. Oh.
dia tak nak air, siap lah orang ni hampir. Diorang ni pun tak jaga. Tengok je lah kat kapal terbang tu. Hampir tertakut. Ni pasal saya, lepas saya tengok kat masjid tu ada masjid saya pergi ada tisu. Okeylah awak tisu kering tu tiga. Jadi makna pakaian awak tu tak kena lagi. Okey awak mesti bijak juga. Dan awak ingat tadi tu tu ambil semayang. Apa tak? Tak ada benda. Tak nak ambil ingat. Tak boleh. Lagi ada air. Lagi awak boleh pakai air. Mesti pijak dengan air. Itu pakai tisu tu. Kita keringkan. Jangan sampai pakaian kita kena. Jadi kalau 3 kali tu. Okey lah. Itu pun kalau buang air besar. Kalau buang air besar. Tak ada buat apa-apa lah. Bolehlah pakai tapi. Pakai dalam kunci buang udara kalau kita tak pakai air. Boleh awak banyak orang keringat dalam bapa buku. Bijak pun pakai tisu je. Tempat dan tisu wangi. Wangi je. Tak tahu. Jadi itulah dikatakan badan kita jangan ada najis. Jadi lalukan air yang selak. Pakaian. Tadi saya dah terangkan berkenaan pakaian. Agak pakaian sikit kita was-was, buka macam waktu dulu. Selalu waktu mayang tak pakai kain tu. Nah, buka pasal dia was-was, dia naik tandas tu. Tandas tu, buang air besar sini, tidak lalu. Jadi, takut ada najis-najis yang kena kain dia. Itu kita buat dulu. Jadi, sekarang dah tak gelap. Main dengan kain. Kalau kita was-was, apa yang was-was itu buka? Tapi ingat ni, mesti lalukan air. Dan tempat dan tempat semayang. Tempat semayang ni, sebab kita pakai sejadah. Padahal kita boleh semayang mana-mana, pasir, tanah, sakit tak? Cuma orang dulu kalau semayang dekat tanah, dia buat garisan. Supaya orang kalau nak jalan, jalan lepas garisan. Cari tahu buat. Dari boleh semayang nak pergi mana? Cuma kalau tanah itu atau batu itu masa tujuh itu tahan apa saja lah. Awak sedut saja lah melok sedut. Tanah atau abu kan itu maksudnya tak mesti pakai tiga semayang. Kadang-kadang tiga semayang ni telai. Dululah, kalau dah Alhamdulillah dah makmur. Dulu tiga semayang, telai telepon, telai apa kan? Miskin saja ni. Tapi baju tak ada telai. Tapi dia ni semayang itu pula dia ni semayang habis. Tak nak pakai tikar apa? Tikar aku pun boleh lah. Itu aku tu cadar-cadar pun boleh lah besar. Tapi tumbuh dia ni ambil semayang. Semayang pun tak senang. Dia orang tumbuh. Habis dah dia tumbuh, korang tak apa. Dia ambil semayang, tumbuh lagi. Allahuakbar. Agaknya, jarak dia mesti tidak semayang lah Kalau tak ada, tak apa. Tapi jika saya sudah buruk-buruk ini, tak boleh buang, tak boleh buat besar kaki. Tak ada haram, tak ada dosa. Ini sebagai alas saja. Jadi, kalau awak pakai tiga semayang, tempat semayang itu dari awak sendiri, tak tempat awak sujud tu, kalau ada najis, jangan antara sujud kita dengan kita berdiri. Ada budak kecil. Pasal apa itu? Itu. Gantung lah. Jadi. Itu yang dikatakan gantung lagi. Jadi sekarang dah okey lah. Ini saya pun tak nak urai panjang-panjang. Dalam rumah kita sekarang kalau ada budak kecil pun saya tak agak mungkin lele-lele macam tu pula. Semua dah pengkuk-pengkuk, buang pun dah senang lah. Tak ada nak. Dulu awak tahu lampin dia dah pegang lampin tu basah lagi. Habis dia pegang orang ni gayung, sedikitnya pepaya naik, sekelup tangan yang dah pegang lampin tu. Sebab orang tu banyak. Tahu kau tak banyak kan? Orang sama lampin lah budak-budak ni kan? Akhirlah bukan tak tergabak lah, maklum-maklum lah. Tapi tak tahu kan? Itu mana? Tak main lah. Dan itu
naik kita punya ibadah ni, mari kat apa pula bawa. Itu malaikat yang jaga buat ngaji ni, tawa dengan dia. Pulang balik je, kita boleh. Ini nanti kita sambung lagi, syarat-syarat terbanyak. Buat sementara awak baca je lah ni, jangan letak dulu. Yang tak faham, tanya. Sekarang kita nak sambung.